Yang pertama adalah memilih ayam, pilihlah jenis ayam kampung tua yang banyak lemak. Ayam kampung yang warnanya kekuningan sangat layak dipilih. Kita bisa memilih ayam utuh yang dipotong kecil-kecil. Keuntungannya, kaldu lebih gurih karena banyak saripati ayam keluar dari tulangnya. Yang kedua, bumbui sesuai selera. Di pemilihan bumbunya, kita bisa menggunakan bumbu Indonesia seperti bawang putih, pala bumbu, dan daun seledri ataupun daun bawang. Sementara itu, jika ingin western, gunakan bawang bombay dan herb seperti daun dill, oregano, ataupun basil. Enak juga ditambahkan sedikit tomat pasta dan cream. Yang ketiga, agar sup kental. Nah, agar sup kental, kita bisa menambahkan larutan maizena atau tepung sagu ke dalam rebusan sup setelah sup mendidih. Larutan maizena membuat sup kelihatan keruh, sementara larutan tepung sagu membuat sup kelihatan lebih bening. Hanya saja, saat dijadikan harus cepat dimakan. Semakin sering diaduk, sup menjadi encer. Pengentalan dengan tepung terigu agak sulit pengerjaannya, namun menghasilkan sup yang rasanya berbeda. Mudah bukan caranya kalau harus jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Untuk lengkapnya, jangan lupa kunjungi website kita di www.grip.id. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita.